Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada korang semua yang sedang menonton ni. Salam kenal daripada aku Faridu Amirul. Thank you so much kepada korang yang mana dah subscribe, yang mana belum subscribe. Korang jangan lupa subscribe guys, nyalakan bell notification and welcome back guys to my channel. Hari Isnin, berapa bulan ini? Ini 14 hari bulan, 14 bulan 6. Sekarang ni aku berada dekat Putrajaya. Tadi first order dah kena campak kat sini. Macam hari ni aku layan peak hour saja. Macam sekarang ni pukul 12 kan, untuk operatif RM3. So aku layan je lah, walaupun kena campak kat sini kan. Order pun okey, so aku layan je lah. Kita sambil-sambil layan view-view dekat Putrajaya ni kan. Nice kan? Order pun dekat-dekat je entah. Okey lah kan? Boleh ke kan? Entah ni. Mana menara perkeso satu dah. Gua tengah cari mana pintu masuk perkeso ni guys ya. Main lobby Putrajaya ni kot. Sini kot. Assalamualaikum. Cik, ni perkeso ah? Sini eh? Oh, sini. Okey. Betul lah guys. Itulah. Port jarang main, so memang tak jumpa kat jalan dia. Asyik baik, angkau ni ada. Tak apalah, jalan kaki dah pergi kat situ. Rajin pula jalan ni. Kena sidai lah pula guys. Tempat-tempat ofis ni memang kena sidai lah guys. Tak angkat pula tu, aduh. Kim panas. Tak faham juga orang dah order macam tak kena angkat kan. Udahlah tersesat sampai ke sini Putrajaya. Tak kena nak angkat pula tu. Aduh, asyik baik time peak hour kan sekarang ni. So gua layan je lah dulu. Lama ni kena sidai ni. Ada sekejap lah sampai. Lepas dah berloader pula. Lihat lah sudah. Eh, ngasih lah. Okay. Okay, ngasih. Assalamualaikum. Walaupun kena sidai sekejap kan, tapi tak apalah. Benda tu biasa lah, normal. Tapi yang problem kena sidai ni tadi. Kasih dai apa? Tak angkat call. Tu dia problem lah. Lepas tu call yang regular, mana pakai nombor lah, kena bayar kan, kena top up kita sendiri. Call orang lain punya nombor, mungkin anak dia ke family-family dia yang lain lah. Tu yang problem lah. So tapi tak apa, kita layan dulu untuk next order. Ni order aku yang kelima dah ni. Oi, dekat je. Depan tu je. Macam dekat-dekat juga main dekat Putrajaya ni. Api tu lah. Banyak pula traffic light ni. Sakit pula hati kita. Aku tak berapa fasih jalan-jalan dekat sini. Tapi aku aja layan kan je. Macam mana pula nak naik ni. Ni kot jalan dia. Dia tak tahu, jarang main corner vendor-vendor dia kan. So ni lah problem dia. Dia akan mengambil masa lah untuk permulaan ni. Tapi dah 2-3 main kat sini, insyaAllah ok lah. So inilah dia kedai ayam mas. Ok, settle lah ambil untuk ayam mas. Sekarang dekat Mary Brown pula. Dekat mana aku tak sure. Apa, dengar je lah instruction dia ya.
turn right, turn left. Tapi time peak hour ni memang okey gila lah kat sini. Sebab sekarang PKP pun ramai jabatan-jabatan kerajaan yang masih bekerja lah. Tapi tak semua lah kan. Ada mungkin 50% yang bekerja ataupun 30%. Second exit. Okay. Second exit mana terus lah. First, second. Okay. Turn left. And then he said turn right. Turn right. Turn right then turn left. Turn right. Left. And kepo. Pasti tak jumpa dah. Dia dekat area-area sini lah ni. Selalunya nak kena pusing-pusing sikit lah yang cari kat mana satu Mary Brown. Apa hal? Oh, dulu I am at restaurant. Tadi dah kena sidai lama dengan customer tu, mesti dah siap ni. Try tanya tengok. Kena sidai ni. Turn left and then turn right. Turn left. Turn left, turn left. Okay. So aku bagi tip lah kat korang eh. Kalau nak secara dengar je, kau kena alert lah. Oish. So instruction daripada map cakap turn right. So aku turn right. Masa depan tu ada roundabout kan. 50 meter at the roundabout, take the second exit. Dia dekat macam tu. So kita ambil lah second exit macam gini. Itu cara akulah macam mana aku gunakan apa, earbud ataupun apa-apa lah, wireless earphone kan. Stress juga aku main kat Besar Jaya ni. Banyak sangat traffic light kat sini. Sabar je lah. Dengan traffic light ni pun sidai boleh tahan juga. Tengah tengah panas kan. Bercemur. Oi, gila. Bang, lama pak. Traffic light. Jangan macam tu bang, bahaya bang. Jangan ambil risiko macam tu. Tu pun sama. Tengok. Korang dengar dan sambil tengok signboard jugalah. Tapi yang paling penting kau kena tahu destinasi korang yang mana ke mana kan. Lepas tu dah nak sampai bawah, kau akan tengok lah mana. Tapi kan nak tengok jalan apa, nombor rumah. Asal ni aku akan ingat ni, sambil bercakap dia lupa tadi 13. Itulah ada nombor 13. Okay, ah, tapi je okay, eh? Okay. Settle dekat sini. Macam ni je lah cara aku jalan tanpa tengok map lah. Tengok juga secara visual kan. Tapi kurang lah. Aku lagi banyak mendengar lah. Melatih telinga katanya. Tapi kalau korang selesa macam ni, korang boleh buat. Kalau korang tak selesa, korang boleh je pakai ataupun lekatkan je pun, pakai holder punya kan. Itu sekadar tip lah daripada aku eh, ataupun cara yang aku nak kongsikan lah, apa yang aku selalu buat lah. Okay guys, aku nak hantar lah soda aku ni, yang order Mary Brown tadi. And thank you so much pada korang yang mana dah subscribe, yang mana belum subscribe, korang jangan lupa subscribe guys eh. Nyalakan bell notification dan kita ketemu pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.